Proyek ini berawal dari apa yang saya lihat tentang perkembangan seni rupa di Indonesia, khususnya seni lukis dan seni grafis, yang mana seni lukis berkembang sangat pesat sampai-sampai pelukis Indonesia dapat bersaing dengan pelukis terkenal di seluruh dunia. Hal seperti ini menjadikan harga lukisan ikut melambung tinggi, sedangkan di sisi lain perkembangan seni grafis di Indonesia jauh dari keberhasilan seni lukis. Hal ini bisa diukur dari minat kolektor yang ingin mempunyai karya seni lebih banyak memilih seni lukis daripada seni grafis. Ada beberapa penyebab adalah belum bisa diterimanya proses penggandaan di dalam karya seni karena dianggap tidak orisinil, tidak satu, dan tidak esa. Mengamati fenomena ini, saya membuat proyek seni yang berjudul KW2. Ide awal dari proyek ini adalah membahas tentang posisi dari seni lukis dan seni grafis tersebut. Bentuk visual yang akan saya tampilkan nanti, bentuk karya yang akan saya tampilkan nanti adalah saya akan membuat sebuah gerobak kaki lima, kemudian saya akan berjualan poster tersebut bergambar lukisan-lukisan kontemporer terkenal Indonesia, dan proses pembuatan poster tersebut dengan menggunakan teknik grafis yaitu silk screen. Kemudian saya akan berjualan di tempat umum yang dimana masyarakat awam dapat lebih menjangkaunya. Dan di proses penjualan poster ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang seni dan biografi singkat dari pelukis yang karyanya saya bikin poster tersebut. Pada intinya, dari proyek KW2 sejauh ini adalah seni yang berharga mahal tersebut bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh masyarakat awam. Akhirnya, seiring dengan berjalannya proyek ini, ide dan gagasan menjadi berkembang. Tidak lagi hanya berbicara sebatas posisi seni lukis dan seni grafis saja. Proses pembuatan karya di proyek ini adalah pertama-tama saya mengumpulkan data dari lelang pelukis yang harga karyanya termahal di seluruh dunia. Kemudian saya memilih dan menyeleksi lagi menjadi pelukis dari Indonesia saja. Dan semua data-data tersebut saya unduh, saya cari dari internet. Saya mendesain
dan ulang karya-karya lukis tersebut menjadi format poster yang dapat divisualisasikan menggunakan teknik grafis, yaitu silk screen dengan metode dengan teknik CMYK atau pisah warna. Man is born, man lives, man dies, and it's all vanity. And that's about the way it is with the merry-go-round. You get on. Doing today? They're trying every thriller is in the books. We got colored TV, but it still isn't satisfying. Man is born. Screen dan man lives. Di sablon 4 warna. Yang pertama adalah warna biru, kemudian ini magenta, kuning, dan yang terakhir adalah hitam. Kemudian setelah semuanya ini dijadikan satu, kembali menjadi seperti ini.